warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berjumpa kembali di Richie's Curry Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke daerah Tujuh Kutub Sungai Sariak dalam rangka melaksanakan kegiatan mancing. Nah, kebetulan di daerah Tujuh Kutub Sungai Sariak telah dibuka ikan larangan untuk masyarakat sekitarnya. Bagaimana situasinya ke lokasi tersebut? Ayo ikuti tayangan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan menuju ke Kecamatan Tujuh Kutub Sungai Sariak. Kebetulan di lokasi tersebut di sepanjang aliran airnya, baik yang di depan maupun yang di arah ke belakangnya, telah dibuka ikan larangan. Sambil menikmati pesona alamnya Kecamatan Tujuh Kutub Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Dan bagaimana penelusuran kita selanjutnya ke lokasi tersebut? Ayo ikuti tayangan saya selanjutnya. Dan menuju ke dalamnya. Bagaimana penelusuran kita ke dalamnya? Ayo ikuti tayangan saya selanjutnya. Oke, pemirsa, kita telah sampai ke dalam lokasi yang kita tuju. Di tempat sepanjang aliran air mengalir di Kecamatan Tujuh Kutub Sungai Sariak, tepatnya di Nagari Larih Nan Panjang. Bagaimana kita menuju ke dalamnya? Saksikan tayangan saya selanjutnya. Berai. Para pemancing mania sudah berdatangan di sini. Oke pemirsa, kita coba menelusuri arah ke atas dulu. Mana situasi tempat mancing mania?
Assalamualaikum dah, permisi dah. Ya. Dari mana tadi dah? Dari Piaman. Jauh Piaman ya? Ya, awak di Piaman mah. Awak jeti. Ya. Jadi dari mana dah? Singapura. Dari Singapura. Waduh. Dari mana tadi dah? Betul. Tu nyampe dah. Bertibur semua tu. Ah, rencana. Dah. Mancing mandi strikes. Okey. Kita menikmati indahnya pemandangan alam yang ada di sini. Nah, situasinya. Dari Cincin, Pak, ya. Kampungnya di Cincinnya, negerinya apa? Baloi Lelang. Oh, jauh, Pak. Sendirian aja? Berdua, Pak. Berdua? Iya, Pak. Berdua berarti pakai motor jalan kaki? Pakai motor, Pak. Pakai motor? Iya, Pak. Oh. Dari luar ke sini baru jalan kaki. Baru jalan kaki. Iya. Kalau di luar sampai ke sini, berapa kilo nih, Pak? 2,5 kilo, Pak. 2,5 kilo? Iya, Pak. Oh, 2,5 kilo. Berarti kalau dimeterkan 2,500 meter, Pak, ya? Iya, Pak. Cukup jauh juga nih, Pak, dari luar ke dalam. Iya, Pak. Lokasinya di mana nih, Pak? Di Larinan Panjang, Sungai Saria, Pak. Larinan Panjang, Sungai Saria. Iya. Larinan Panjang, Sungai Saria, Kecamatan Tujuh Sungai Saria. Iya, Pak. Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pak, ya. Iya, Pak. Oh, iya. Berarti Bapak udah berapa kali mancing di sini nih, Pak? Untuk buka ikan larangan baru sekitar 2 hari baru, Pak. 2 hari? Iya. Ada dapat? Ada, Pak. Udah banyak dapat, ya? Banyak, Pak. Banyak, alhamdulillah, Pak, ya. Iya, Pak. Nanti kalau dapat, tolong dibawa pulang, kasihkan juga sama tetangga, Pak. Jangan dimakan si seorang, ya, Pak, ya, jangan dimakan seorangnya, ya, nanti buncit perutnya, sake so, Pak, sake tek seorang, lama makan dek basamu elok kato di payuan, Pak, lah, jangan diborong solah, muntah, Pak, beko, lah, paham tak, Pak, toh. Ayo, Pak, makasih banyak, Pak. Wah, payah, Pak, ya. Jadi, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Dari mana, Pak? Dari Pembendang, Pak. Pembendang. Jauh, Pak, dari Sungai Sari Pembendang ke sini? Tidak, Pak. Paling 5 menit sampai. Paling 15 menit, Pak, ya. Oh, gitu. Sudah sering mancing di sini, Pak? Sudah sering. Sudah sering, ya? Ada dapat ikannya? Belum lagi, Pak. Belum lagi? Oh, iya. Berarti baru melaksanakan mancing hari ini, ya? Iya. Ya, mudah-mudahan dapat ikannya, Pak, ya. Iya, Pak. Bisa dibawa pulang atau dikasih kepada sama tetangga kalau banyak, Pak, ya. Iya. Ah, ya, makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Dari mana tadi kau? Acara dah. Wah, mancing. Wah, mancing. Dari mana tadi kau? Dari Temambang. Di Temambang. Lama-lama mau tibus kau tadi kau? Sejam setengah. Ya. Wah, lihat udah repek. Boleh, ya. Masih sih, lihat. Nama barang atau? Wow. Wah, gerinya lagi. Alhamdulillah, ada anak. Iya. Bisa dinikmati untuk keluarga nanti dibawa pulang. Iya. Dan disantap oleh anak-anaknya. Ya. Apa ikannya kau dah? Kaloi. Kaloi dah, ya? Berarti ikan kaloi selain ikan kaloi apa? Nila. Ikan nila. Ah, ini apa nih? Sarap namanya. Ah, sarap. Ah. Ya. Iya. Berarti labar hari dah di sekolah kah? Apa memancing kah? Dua hari. Ya. Sejak hari kemarin, ya? Ya, hari Jumat. Bertanya sudah. Kau bak berapa lama nyo memancing di apa sekolah buka ikan larangan kah? 3 bulan. 3 bulan lama dah, ya. Terlalu lama. 3 bulan berarti 90 hari.
Ya, 90 hari berjalan. Mantap. Ini banyak orang menciang petang dah. Lai ya. Petang lah siku. Siku petangnya. Oh iya. Oh, berarti di siku dah terakhir petangnya. Ya. Melekit 3 bulan ke di siku dah kan? Enggak. Esok ngelai dah lah. Iya iya. Coba. Coba aku di siku aja sampai selama 3 bulan dah. Ah. Ya. Mantap. 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 Ya, dia hobi tu kau mah tahu ah. Okey lah dah, awak menyusuri arah kat hotel dah ya. Mesti dah. Ya dah, okey dah. Melakukan pemancingan atau memancing ke dalam areal tempat pemancingan dan kita lanjut ke tempat-tempat yang lainnya di mana tempat ada ikan yang lebih banyak.